Saya Ahmad Yunus Faisal Rahab, asisten 73 PT Star Kebun Bahal. Oke, yang mana pada pagi hari ini kita melaksanakan aplikasi semprot kawat penyakit bulat api. Untuk bahan aktifnya kita pakai spermetrin dengan dosis 3 cc per liter air. Oke, untuk aplikasi kita langsung ke lapangan, Pak. Ini di blok D10, divisi 3, Kebun Star. Ini adalah salah satu contoh dari serangan ulat api, ya. Jadi daun-daunnya termakan habis, ya. Memang kita untuk diambangnya belum diambang batas, ya. Tapi harus kita, begitu kita dapat, harus kita langsung kendalikan supaya tidak menyebar secara menyeluruh, ya. Tadi sudah ditemukan salah satu ulatnya. Iya, Pak Rab, ya. Berapa persen semalam di TBE? Yang di TBE di awal ini. Yeah.
Jadi kalau punya bapak di blok mana aja yang pernah diblogging? Enggak ada, Pak. Hah? Ada hama ulat api kalau di posisi 2. Oh. Yakin ya? Posisi 3 ini pun yang terserang ini aja, ini blok D ini sampai 13 lah. Jadi itu tadi masalah penanganan penanganan ulat api untuk di perkebunan kelapa sawit. Jadi sebelum kita melakukan penanganan langsung kayak tadi, kita lakukan deteksi dulu ya. Dengan deteksi kemudian kita lakukan adanya nampak kejadian-kejadian adanya ulat api. Bisa jadi kita lakukan deteksi itu melalui dari pemanen, yang mana pemanen bisa merasakan, atau dengan sekilas mata seperti ini. Kita dari kita kunjungan lapangan ya, kita ada bentuk fisiknya, bentuk fisik untuk ulat apinya, kemudian kita lakukan ini, kita lakukan sensus ya. Kemudian kita lakukan sensus, habis kita hasil sensus rupanya kita presentasinya sudah lebih dari 5-10% dan itu lakukan kita penanganan. Nah, salah satu penanganan untuk ulat api ya itu tadi, kita menggunakan pakai penyemprotan ya. Kemudian untuk bahan, kita kalau dari produk banyak ya, cuma kita menggunakan bahan aktif supermetrin ya, dengan apa, dengan dosis 3 cc per liter air ya, itu berdasarkan literatur yang ada. Kalau untuk bahan yang lain itu banyak ya bisa dilakukan, yang mana yang penting kita lakukan untuk bahan insektisida ya. Kalau merek dagang itu kita tidak bisa sebutkan, cuma banyaklah bisa dilakukan ya. Mungkin itu aja ya untuk pengalaman kali ini. Mudah-mudahan kita menjadi percobaan ini maupun pengalaman ini bisa kita buat untuk referensi untuk bagi planter-planter yang lain ya. Semoga bermanfaat dari konten ini ya. Semoga bermanfaat untuk perkembangan-perkembangan kelapa sawit yang lainnya. Sampai jumpa dari kami. Yuk.